Tes, suara saya masuk. Masuk. Karena sudah Tes, jam. Suara saya masuk. Sudah jam 15.17. Mari kita mulai seminar online pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahendra, selaku Kepala Departemen Desain Interior ITS Surabaya. Yang terhormat pemateri yang telah hadir bersama kita, Mas Zaki dan Mas Wahyu, serta para peserta seminar online yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kehendaknya kita dapat hadir pada acara hari ini. Saya, Rahmi Kirana, sebagai moderator yang akan membimbing jalannya seminar online pada hari ini, akan membacakan susunan rangkaian acara. Yang pertama adalah penyampaian materi dari komunitas Titik Hilang yang akan disampaikan oleh Muhammad Zaki Rahmatullah. Selanjutnya, sesi tanya-jawab. Kemudian dilanjutkan oleh workshop sketsa yang dibawakan oleh Mas Wahyu Putra Utomo. Sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi mengenai komunitas Titik Hilang oleh Muhammad Zaki Rahmatullah. Kepada Mas Zaki, dipersilahkan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat dan semangat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Departemen Desain Interior, Bapak Mahendra, dan yang saya hormati pula segenap Bapak atau Ibu dosen, dan juga para rekan-rekan dan teman-teman yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zaki, selaku ketua dari komunitas Tihilang. Saya mahasiswa dari Desain Interior ITS Angkatan 2018. Sebelum saya masuk ke pembahasan tema, saya akan mengulik sedikit apa itu komunitas dan apa itu komunitas Titik Hilang. Apa sih komunitas itu? Komunitas merupakan suatu kelompok yang terdiri dari berbagai individu yang memiliki kesamaan atau kemiripan ciri, minat, bakat, hobi, aktivitas, bahkan profesi dalam suatu lingkup tertentu. Selanjutnya, Titik Hilang. Apa itu Titik Hilang? Titik Hilang adalah salah satu komunitas di Departemen Desain Interior ITS yang berpedoman pada sketsa gambar manual menggunakan teknik gambar perspektif. Diadakannya komunitas Titik Hilang dapat menambah keterampilan kita di bidang sketsa, sehingga mendukung keprofesian kita kelak. Nah, adapun tujuannya yang pertama, mendorong minat mahasiswa untuk berkarya. Yang kedua, mengasah kemampuan gambar sketsa masing-masing anggota. Yang ketiga, mengasah keterampilan merancang dalam bentuk sketsa. Dan yang terakhir, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Kemudian, apa sih keuntungannya? Yang pertama, menambah ilmu, khususnya dalam profesi desainer. Yang kedua, melatih kemampuan kita di bidang sketsa. Yang ketiga, menambah pengalaman dari kegiatan komunitas. Dan yang terakhir, tentunya menambah teman dan konektivitas melalui kegiatan di luar.
Terus ngapain aja kegiatannya? Yang pertama, agenda komunitas kita itu punya 3 kegiatan komunitas. Agenda yang pertama, ngaria bareng, live sketch, dan juga materi. Nah, yang pertama ngaria bareng. Ngaria bareng itu apa sih? Agenda kumpul rutin yang dilakukan paling sedikit 1 kali sebulan, menyesuaikan dengan agenda-agenda jurusan yang ada. Kegiatan yang dilakukan antara lain, ya kesa bareng, tutor sebaya, dan lain-lain. Outputnya tiap anggota memproduksi minimal 1 buah gambar buku berukuran A5. Nah, biasanya ngaria bareng selalu berbarengan dengan agenda materi. Di sini ngaria bareng melatih kemampuan sketsa secara bersama-sama dan berbagi ilmu satu sama lain. Nah, ini dokumentasi ketika komunitas kami ngaria bareng di perpustakaan ITS. Kemudian yang kedua, agenda kedua yaitu live sketch. Bisa juga disebut sketch walk, urban sketching, nyekesa bareng di luar kampus dengan destinasi tertentu. Menggambar objek yang dilihat langsung berupa kafe hingga arsitektur bangunan yang mempunyai ciri khas. Umumnya diadakan 1 kali dalam sebulan. Nah, agenda yang kedua ini, agenda yang satu ini paling disukai oleh mahasiswa. Soalnya selain menggambar sketsa, agenda ini juga mengajak anggota komunitas untuk jalan-jalan ke suatu destinasi. Terutama bangunan milik bangunan yang unik-unik gitu, maupun tempat yang memiliki nilai tersendiri untuk bersketsa secara langsung gitu ya, dengan melihat objek tersebut. Jadi di sini kita selain sketsa, kita juga jalan-jalan bareng. Nah, ini adalah dokumentasi kita ketika bekerja sama dengan berkolaborasi dengan komunitas MRB Muslim Ranjang Bangun yang dikutip oleh Mas Wahyu di Kota Tua Surabaya. Nah, untuk agenda kita yang ketiga yaitu materi. Kegiatan materi dapat juga disebut seminar kit workshop. Materi disampaikan secara bergantian dari anggota-anggota terpilih untuk mengajarkan teknik dan materi yang berisi tentang perkuliahan yang belum dikuasai anggota lainnya. Kegiatan materi biasanya dilakukan 1 bulan sekali. Pada agenda materi ini diusahakan dapat membantu mahasiswa yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sketsa, dan terutama membantu mahasiswa yang ingin belajar maupun baru belajar mengenai sketsa. Berikut dokumentasi ketika komunitas kami melakukan materi maupun tutor sebaya di perpustakaan ITS. Dan ini agenda materi juga yang juga berkolaborasi dengan kadang-kadang Muslim Ranjang Bangun di Kota Tua Surabaya. Nah, untuk eventnya apa aja sih? Yang pertama pameran karya, terus kontras, dan juga ada lomba. Yang pertama, pameran karya. Pameran karya itu event komunitas yang diadakan suatu waktu untuk menyajikan karya-karya anggota komunitas kepada mahasiswa di lingkungan kampus maupun masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan opini atau apresiasi dari mahasiswa maupun masyarakat luas terhadap karya yang dipamerkan, dan juga sebagai sarana publikasi dalam pengembangan hasil karya komunitas. Sama seperti komunitas-komunitas lainnya juga, di agenda pameran ini termasuk juga Komunek. Ada pameran karya internal dan juga pameran karya eksternal. Nah, Titi Ilang juga ikut serta dalam pameran internal seperti Komunex. Komunex adalah pameran komunitas-komunitas di desain ITS. Dan juga pameran eksternal seperti ITS Expo, Arnival, Dekorintek, dan lain-lain. Hampir rutin setiap tahunnya komunitas kami ikut bagian. Nah, itu dokumentasi ketika kami mengikuti Komunex di lapangan Ebola dan juga ketika pameran karya di ITS Expo Graha ITS. Event selanjutnya adalah kontras. Apa sih kontras itu? Kontras itu merupakan event komunitas yang diadakan setiap kali di awal pertemuan dengan anggota baru maupun di waktu-waktu tertentu, dengan mengadakan perkumpulan secara bersamaan dengan komunitas-komunitas lainnya.
untuk pengenalan komunitas secara umum dan membahas rencana kegiatan dan agenda ke depannya. Nah, jadi Kontras ini adalah perkumpulan tiga komunitas, komunitas dua yang kemarin, Cilikane, Vertek, dan juga Titik Hilang ini, di tempat dan waktu yang sama. Contohnya pada saat welcome party yang biasanya dilakukan dalam penyambutan anggota baru untuk membahas rencana kegiatan komunitas ke depan. Nah, ini adalah Kontras komunitas di depan gedung desain produk ITS. Untuk selanjutnya, lomba. Komunitas Titik Hilang biasanya mengikuti beberapa lomba yang diadakan instansi atau lembaga lembaga lainnya. Lembaga di luar kampus. Selain itu, komunitas ini juga mengadakan serangkaian lomba di lingkup internal, seperti kompetisi atau award tim karya, maupun anggota di setiap akhir bulan dan akhir tahun. Oke. Ini adalah beberapa contoh karya-karya kami yang kami ambil beberapa karya dari keseluruhan karya yang dapat kami akses pada kondisi saat ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan tema. Yang pertama, apa sih sketsa itu? Sketsa, schedios extempore, yang berarti begitu saja tanpa persiapan.
Sketsa dapat diartikan sebagai rencana bagan atau uraian singkat. Sedangkan pengertian lain dijelaskan sketsa adalah rencana pendahuluan, goresan, dan media studi skill untuk menyatakan ide-ide dari suatu karya, atau lukisan atau gambar, patung arsitektur, desain produk, interior, dan sebagainya. Pokok intinya sketsa itu bagi seorang desainer adalah gambaran ide-ide gagasan yang tertuang dalam pikiran kita sebagai langkah awal untuk dikembangkan lagi ketika mendesain. Selanjutnya, apa manfaatnya? Sebenarnya sketsa itu memiliki banyak manfaat. Manfaat sketsa sebagai rancangan pendahuluan yang kasar dari sebuah karya dalam bentuk visual, atau seni murni atau fine art, lukisan, patung, dan seni grafis. Ataukah itu seni terapan, seni kriya, kerajinan, seni grafis, desain produk interior, maupun interior lanskap dan arsitektur. Sketsa interior akan berfungsi sebagai media latihan untuk menggores dengan lancar, bebas, dan spontan. Juga sebagai media untuk studi bentuk, proporsi, komposisi, dan juga rendering, khususnya dalam elemen interior maupun interior lanskap. Tuh, manfaatnya itu. Terus kemudian, seberapa penting sih? Jadi istilah menggambar dalam dunia arsitektur dan desain, zaman sekarang tuh rasanya kayak sudah bergeser mengacu kepada gambar teknik yang apa ya, yang kayak tegas dan rumit, atau gambar rendering apa rendering tiga dimensi yang biasa dipakai oleh mahasiswa itu. Namun sebenarnya ada yang tertinggal. Nah, contohnya gambar sketsa yang ini seperti arsitektur dan desain. Lalu seberapa penting sih sketsa dalam bidang profesi desain maupun arsitektur ini? Jawabannya itu sangat penting. Karena apa? Karena sketsa adalah gambaran awal dari semua yang akan tergambar di komputer. Jadi sebelum kita menggambar di komputer, pastinya kita gambar sketsa dulu kan. Nggak mungkin tiba-tiba menciptakan desain produk langsung jadi. Pasti kita ada pemikiran ide-ide awal yang akhirnya tertuang dalam kertas tersebut dan diaplikasikan langsung ke komputer setelah kita menggambar sketsa tersebut. Nah, berikut akan saya jabarkan mengapa sketsa itu penting. Alasan kenapa kita juga harus tetap menguasai keterampilan ini. Meskipun sudah ada gambar kayak CAD, AutoCAD, maupun aplikasi tiga dimensi lainnya. Ini dia alasannya. Yang pertama, sketsa adalah cara yang tercepat. Kenapa? Karena dalam menyajikan sebuah gambar, baik kepada klien maupun rekan proyek, cara yang paling cepat adalah dengan media sketsa. Tinggal keluarkan kertas, lalu coret dengan pensil atau pena. Tidak perlu menyalakan laptop atau PC untuk membuat gambar yang sederhana. Yang kedua, alasannya karena sketsa adalah media yang paling bebas. Kenapa dikatakan paling bebas? Karena sketsa merupakan cara yang paling bebas untuk mengungkapkan ide-ide kita dan imajinasi kita. Yang kedua, tidak ada batasan bentuk dalam sketsa. Terserah. Semua hanya tergantung kemampuan imajinasi kita. Bila menggunakan AutoCAD kan mungkin kayak juga bebas sih. Namun terbatas pada kemampuan aplikasi masing-masing objek dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengekspresikannya. Kalau dengan sketsa kan kita hanya coret-coret di atas kertas itu ya. Yang ketiga, sketsa adalah cara yang paling simpel. Kenapa kok dikatakan cara paling simpel? Karena sudah cepat, bebas, murah lagi. Itulah keunggulan sketsa. Tidak perlu banyak membawa alat-alat atau menguasai software ya. Hanya kertas dan alat tulis. Kadangkala dalam keadaan misalnya kayak proyek di lapangan, mungkin seringkali terkadang kita menghadapi situasi tanpa listrik kan, dan tanpa elektronik. Kadangkala itu di mana sketsa menjadi satu-satunya jalan untuk mengungkapkan ide kreatif kita. Untuk yang keempat, sketsa merupakan media artistik. Kenapa kok dikatakan media artistik? Sketsa mungkin merupakan gambar draft
dibuat sangat cepat namun masih informatif gitu ya. Terkadang mungkin tampilannya ala kadarnya sesuai kebutuhan semata. Namun, sketsa yang dibuat oleh orang yang terampil tentunya akan kayak lebih terlihat menarik gitu ya. Dan mampu menarik hati orang yang melihatnya, termasuk klien. Kan kadang gitu. Makanya tidak jarang keputusan penting dibuat berdasarkan sketsa. Dan yang terakhir, sketsa bisa dipadukan dengan teknologi. Nah, untuk zaman sekarang kan sudah semakin maju kan. Namun nyatanya kemampuan sketsa masih diperlukan. Dengan adanya pen tablet, seperti teknologi pen tablet itu ya. Tahu semua kan ya? Orang bisa menuangkan sketsa dalam bentuk media digital. Sketsa di atas pen tablet itu bisa lebih baik karena adanya fitur undo. Jadi kalau umpama gambar sketsa menggunakan pen tablet, kita ada salah, itu kita bisa undo. Itu kelebihannya daripada di kertas. Namun intinya tetap bergantung kepada kemampuan dasar tangan dalam menuang ide. Jadi masih tergantung dalam kemampuan diri kita masing-masing gitu. Kemudian bagaimana hubungan dengan dunia keprofesian? Untuk hubungan dengan dunia keprofesian, sebagai desainer maupun arsitek, dalam langkah awal ketika membuat rancangan produk desain, kita perlu membuat beberapa ide gagasan yang muncul di pikiran kita. Beberapa ide gagasan itulah yang dituangkan dalam gambar sketsa, agar kita bisa mengembangkan lebih luas gagasan yang kita pikirkan supaya lebih matang. Oleh karena itu, profesi desainer dan arsitek tidak bisa terlepas dengan sketsa, karena sangat penting dan memiliki banyak manfaat dalam menciptakan suatu gagasan atau produk desain. Demikianlah arti penting sketsa dalam desain maupun arsitektur. Oleh karena itu, kita tidak boleh malas belajar sketsa meskipun sudah ada teknologi gambar yang canggih. Sketsa adalah kegiatan yang asik. Asik loh. Tapi terkadang sketsa juga bisa menghilangkan rasa jenuh dalam mencari ide maupun imajinasi. Kemudian, lalu bagaimana dengan keadaan komunitas saat ini? Nah, setelah ada pandemi corona hingga saat ini ya, kami mengadakan pertemuan via daring yang mengajak para anggota kami untuk tetap membuat sketsa meskipun dari rumah. Nah, kegiatan sketsa dari rumah masing-masing ini bertemakan what we see outside the window atau apa yang kita lihat dari balik jendela, dengan tujuannya untuk menjaga produktivitas para sketchers agar tetap berkarya meski dengan kondisi yang terbatas. Terus sekaligus sebagai bentuk sesama dukungan dalam bentuk kegiatan positif di masa pandemi ini. Yang terakhir sebagai bentuk representasi dari kondisi masyarakat yang tumbuh kembangnya desain baru dalam masa-masa ketidakpastian terkait virus corona lewat sketsa-sketsa kita. Nah, kan ketika kita di saat-saat new normal seperti ini, kita bisa melihat kondisi-kondisi di tempat-tempat umum. Kemudian kita representasikan ke dalam bentuk goresan sketsa kita. Kita juga bisa mengembangkan tumbuh kembangnya desain baru dalam masa-masa saat-saat ini. Nah, kira-kira itu. Terus, apa sih harapan ke depan melihat kondisi saat ini? Secara umum, harapan kami adalah mengajak kita semua untuk get up again and spirit again. Bangkit kembali dan semangat lagi. Kenapa? Karena tentunya agar supaya tidak patah semangat, agar terus dapat berkarya dan produktif di masa-masa new normal seperti ini. Nah, kita berharap agar corona ini cepat pulih kembali, cepat normal kembali seperti dulu. Tapi kita setelah ini harus lebih semangat lagi dan bangkit lagi.
dan menciptakan karya-karya apalagi produktif di masa-masa sekarang ini. Yang terakhir, kita bisa menciptakan inovasi baru mengenai desain inovatif melalui kondisi sekarang di masyarakat yang telah kita tuang, salah satunya dalam goresan-goresan sketsa selama pandemi ini. Nah, jadi dengan melihat kondisi-kondisi masyarakat di luar sana, kita bisa tahu dan khususnya mahasiswa bisa belajar untuk mendesain juga, mendesain inovasi-inovasi desain baru yang digunakan di saat-saat new normal tersebut. Terutama salah satunya dalam goresan-goresan sketsa selama pandemi ini. Jadi kita bisa mengisi kegiatan yang positif dan bermanfaat. Oke, baik. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun ilmu yang kurang dan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki atas materi yang telah diberikan. Menarik sekali ya ternyata. Selanjutnya, bagi peserta yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya-jawab. Bagi para peserta yang ingin menanyakan sesuatu kepada Mas Zaki, bisa memencet tombol raise hand, kemudian unmute mic-nya dan berbicara, atau mungkin bisa memberikan pertanyaan pada kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk sesi pertama, kita buka 3 pertanyaan. Dipersilahkan bagi para peserta yang ingin bertanya. Tidak ada yang ingin bertanya. Kalau begitu saya bertanya, boleh nggak Mas Zaki? Iya, nggak apa-apa. Okay. Dalam membuat sketsa, yang aspek yang harus diperhatikan itu apa ya kira-kira? Okay. Langsung dijawab. Mau ditampung dulu ini, saya ada pertanyaan lagi dari... Oh iya, ditampung aja. Okay. Kurnia Dewi Fortuna. Saya ingin bertanya, selama masa kepengurusan Mas Zaki dalam Titik Hilang, kesulitan apa yang Mas hadapi dalam menghadapi anggota-anggota Titik Hilang? Yang misal kurang bisa menggambar sketch. Sekian. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah 2 pertanyaan. Langsung dijawab, apa? Oh, ini Bapak Mahe. Izin bertanya. Ya, monggo, Pak. Baik, Mas Zaki mau tanya dalam... dari pengalaman Mas Zaki, kira-kira membuat sketsa itu yang tersulit apa ya? Jadi apakah ruang luar ataukah interior? Misalnya kalau di ruang luar itu kesulitannya apa gitu? Yang harus diperhatikan apa? Dan kalau di interior kira-kira apa gitu? Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nana. Oke, aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika menggambar sketsa. Yang pertama itu
proporsi dan skala dari sketsa bangunan. Tentunya kalau kita menggambar titik hilang, itu kita menggunakan teknik perspektif. Karena seperti yang disampaikan oleh dosen saya, itu kalau mata kita itu mata perspektif, nggak mungkin mata potongan atau mata. Ya, yang kedua itu kita kalau mau menggambar bangunan, skalanya umpama pintunya ukurannya segini dan tinggi bangunnya segitu. Nanti di sketsa juga kita menggambarnya pintunya ukurannya berapa banding berapa, atau kira-kira biasanya kalau hanya sketsa itu bisa dikira-kira ya, sampai dengan pokok proporsi dan skala bangunnya itu sangat penting di dalam penggambaran sketsa tersebut. Terus kemudian kita juga harus memperhatikan dimensi ketinggian. Ya, yang saya sebut tadi itu ya, dimensi ketinggian suatu bangunan baik interior maupun arsitekturalnya. Pada saat membuat sketsa bangunan, khususnya pada bagian ukurannya, itu sangat mudah menentukan panjang dan lebar dari sebuah ruangan. Namun bagaimana dengan ketinggian ruangan ataupun jika ada perbedaan leveling lantai? Kan banyak ada leveling lantai, itu kan tingginya beda-beda. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian yang paling penting juga, kita harus bisa mengimajinasikan dan merealisasikan detail desain pada sketsa. Nah, contohnya kayak detail pada jendela itu kan ada teralisnya, maupun umpama di dindingnya ada batu bata, ada stop kontak maupun kabel-kabel, itu kadang nilai tambahnya di situ. Jadi lebih detail sketsa itu lebih baik ya, lebih bagus ya kadang dalam menggambar suatu sketsa. Kemudian kita harus memperhatikan jika finishingnya kita memiliki banyak cara. Salah satunya memakai watercolor maupun memakai arsiran. Jika mau lebih terlihat real, kita bisa memakai watercolor. Jika hanya sebatas sketsa, kita bisa memakai gelap terang pada arsiran pensil di atas kertas tersebut. Kemudian itu saja menurut saya jawaban untuk pertanyaan Mbak Nana. Terima kasih banyak Mas Zaki. Kemudian buat pertanyaan yang kedua dari siapa tadi? Kurnia. Ya, itu menurut saya ini masalah internal ya. Masalah, jadi gini, apa menurut saya bagian yang sulit itu ketika mengajak anggota itu supaya nggak malas untuk membuat karya. Kadang-kadang kan saya mengajak beberapa anggota untuk membuat karya bareng yuk, atau misalnya jalan-jalan, apalagi waktu pandemi ini banyak kegiatan di, kenapa? Salah satu alasannya juga karena di saat apa mahasiswa itu juga punya kegiatan-kegiatan di samping komunitas. Jadinya berbarengan, kadang bareng, kadang ada sibuk apa gitu kan, jadi sulit untuk mengajak untuk lebih produktif lagi. Dan sarannya supaya untuk kepengurusan selanjutnya bisa lebih punya ide-ide yang lebih baik lagi buat komunitas. Terus kemudian itu saja yang mungkin saya jawab dari pertanyaan Kurnia. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Mahendra ya. Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Ketika menggambar sketsa, apa yang tersulit? Oh ya, mohon maaf. Sebelumnya, ketika menggambar sketsa, itu bagian yang tersulit menurut saya itu ketika kita
membuat detail pada bangunan menurut saya. Sedangkan menurut yang lain itu ada bagian tersulit ketika finishing sketsa. Itu tergantung apa ya, kalau di komunitas tergantung masing-masing anak karena kemampuan sketsanya beda-beda ya. Jadi gitu. Nah, caranya gimana? Kadangkala saya yaitu tadi melalui agenda materi-materi tadi diharapkan kita bisa lebih ahli, bukan lebih ahli, maksudnya lebih mengasah kemampuan kita di bidang sketsa. Tuh, terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Zaki atas jawaban pertanyaannya. Karena waktu sesi tanya jawab sudah berakhir, maka kita cukupkan dulu. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa mengirim direct message ke Instagram dari komunitas titik hilang, @titik.hilang. Benar ya Mas Zaki ya? Iya, ya, Mbak. Selanjutnya, kita masuk ke acara workshop sketsa yang akan dipandu oleh Mas Wahyu Putra Utomo. Mas Wahyu Putra Utomo ini adalah salah satu anggota komunitas Titik Hilang yang saat ini merupakan mahasiswa tingkat akhir Departemen Desain Interior ITS yang insya Allah September nanti akan wisuda ya Mas. Kita doakan bersama-sama. Insya Allah. Amin. Amin. Silahkan Mas Wahyu, waktu dan tempat. Untuk sebelumnya mohon maaf untuk para peserta karena ini workshop, dipersilakan untuk mempersiapkan alat yang telah diberitahu kemarin, yaitu kertas minimal ukuran A4 dan alat tulis pensil atau ballpoint. Dan dianjurkan menyalakan kamera ya. Terima kasih. Apakah bisa dimulai? Ya, silakan Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mahendra selaku Kepala Departemen Desain Interior. Beliau juga dosen saya yang banyak mengajarkan saya tentang perinterioran sampai saat ini. Yang saya hormati juga bagi panitia dari Titik Hilang, dari Interior Design yang sudah mengundang saya, yang memberikan waktu kepada saya untuk mengisi sharing tentang workshop Titik Hilang ini. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu teman-teman sekalian. Jadi begini teman-teman sekalian. Di sini kita sharing sederhana, sederhana saja, karena sebenarnya kalau pembahasan tentang apa workshop sketch ini atau workshop tentang menggambar perspektif ini ya butuh waktu yang banyak dan kontinu gitu loh. Jadi ini saya kasih beberapa sharing tentang dasar-dasar tentang sketsa interior saja. Lah, kenapa kok sketsa interior ini sangat penting? Tadi sudah dijelaskan banyak sama Mas Zaki. Pertama yang menurut saya jadi keyword atau kuncinya adalah sketsa itu menjadi first impression dari klien terhadap kita. Kemudian jadi alat pertama untuk menuangkan ide pertama kita. Biasanya kita kalau pergi ke suatu tempat, kemudian dapat ide, nggak sengaja dapat ide, gitu. Biasanya nggak sengaja dapat ide, itu kalau bisa teman-teman segera dituangkan lewat sketsa. Keburu idenya nanti hilang, jadi begitu teman-teman sekalian. Nah, pertama, dalam teknik menggambar sketsa interior atau perspektif, atau eksterior dan lain sebagainya, teman-teman harus mengetahui tentang dasarnya terlebih dahulu. Dasarnya apa? Kalau belajar kungfu, biasanya di film-film kungfu atau film-film silat biasanya, itu kan adegan pertamanya biasanya kan ada orang ngangkat air, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, kan biasanya seperti itu kan. Nah, artinya apa? Itu untuk melatih kuda-kudanya si pesilat tadi. Untuk melatih kuda-kudanya agar kuat, agar kokoh gitu. Selanjutnya akan diajarkan jurus-jurusnya. Sama seperti teknik mensketsa dalam interior atau eksterior, atau menggambar perspektif. Ada dasar atau kuda-kuda yang harus teman-teman kuasai terlebih dahulu. Pertama yaitu konsistensi. Yang kedua, proporsi. Yang ketiga, kemudian
teman-teman sekalian paham tentang ergonomi, paham tentang ukuran-ukuran manusia, perabot, atau ukuran dimensi jendela, dan lain sebagainya, itu teman-teman harus menguasai. Konsistensi apa? Teman-teman perlu berlatih, biasanya ini dalam mata kuliah desain interior, pada mata kuliah gambar interior, itu biasanya diajari garis lurus di koran biasanya. Kalau nggak koran, di kertas kosong. Artinya apa? Ketika teman-teman sekalian sudah terlatih menggambar garis, bentar, menggambar garis lurus, konsisten, jadi buat garis itu nggak pletok-pletok, itu sangat memudahkan teman-teman sekalian untuk menggambar perspektif. Kemudian apa? Teman-teman paham tentang ukuran dimensi manusia dan lain sebagainya. Nah, langsung saja, pertama yang akan saya sharing buat teman-teman, ini menggambar bagaimana satu, dua titik hilang. Satu dan dua titik hilang sekaligus menggambar furnitur. Kuncinya yang pertama adalah, kelihatan ya tulisannya? Jadi kuncinya yang pertama adalah, ini saya kasih rahasia-rahasia. Nah, jadi ini teman-teman sekalian. Jadi pertama, ini gambar apa tulisannya nggak ke mirror ya? Insya Allah ya. Nggak mas, kelihatan. Oh, kelihatan ya? Kelihatan. Jadi yang pertama kuncinya itu kotak imajiner. Wow, apa itu mas kotak imajiner? Jadi teman-teman sekalian, ketika menggambar sesuatu ada yang namanya kotak imajiner. Yang kedua adalah proporsi. Jadi begini teman-teman sekalian. Ketika menggambar satu titik hilang, tentu yang pertama kita gambar adalah bidang yang berhadapan dengan kita. Misal kita menggambar sebuah ruangan dengan ukuran 3x3 meter. Jadi seperti ini. Nah, kita kasih proporsi sendiri. Dengan garis tipis. Nah, ini karena tidak bisa menggunakan garis tipis, saya pakai spidol warna hitam aja. Nah, kira-kira seperti itu. Saya punya bidang dengan ukuran 3 meter kali 3 meter. Pertama, yang akan saya gambar adalah posisi horizontal line, atau rata-rata apa? Ya, horizontal line. Kalau garis horizontal, di mana tempat titik hilang itu ada. Ini horizontal line. Nah, saya taruh titik hilangnya tidak di tengah. Kenapa tidak di tengah? Karena saya ingin mengekspos beberapa furnitur yang ingin saya tonjolkan. Intinya seperti itu. Kalau posisinya titik tersebut di tengah, ini cenderung komposisi dari gambar tersebut akan simetris. Akan simetris maksudnya apa? Posisi furnitur yang ada di sebelah kanan dan kiri itu tampaknya hampir sama. Jadi saya ingin mengekspos satu sisi saja, biar komposisinya asimetris. Nah, selanjutnya apa, teman-teman sekalian? Ini bidang terjauh kita. Selanjutnya kita tarik garis imajiner untuk membentuk bidang lantai. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita buat garis imajiner untuk membuat dinding-dinding samping. Nah, ini sudah terbentuk spasial dari ruangannya. Kita tarik garis. Nah, sudah terbentuk spasialnya, sudah terbentuk ruangannya.
Jadi begini teman-teman sekalian, tadi agar gambar kita tetap proporsinya terjaga, kita buat gambar orang yang sesuai dengan ukuran paling luar. Jadi begini, tadi ukuran orangnya kira-kira tinggi orang sekitar 170. 170, tadi kan kita sudah punya acuan 3 kali 3, kita bagi 3 lagi, posisi sebelah sini. Atau kita ikuti tarik garis titik hilangnya. Nah, ini 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter. Kemudian kita tarik yang sebelah sini. Ini 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter. Kira-kira tinggi manusia 170. 170 kira-kira seperti ini. Nah, kita gambar acuan manusianya. Nah, fungsinya acuan manusia supaya ruangan kita tetap proporsional dan perabot-perabotnya tetap proporsi. Kita tarik. Nah, kita sudah dapat kunci yang kedua, yaitu proporsi. Loh, Mas, terus yang kotak imajiner itu fungsinya seperti apa? Nah, sebelum kita menggambar sebuah ruangan dan perabotnya, disarankan teman-teman sekalian membuat kotak imajiner agar ukuran dari perabot-perabotnya itu sesuai. Jadi begini teman-teman sekalian. Oke, di sini saya akan menggambar sebuah kitchen atau dapur. Jadi begini. Nah, pertama ukuran dapur di sebelah sini saya akan menggambar dapur. Nah, pertama ukuran dapur kira-kira lebarnya berapa? Ayo, ada yang tahu? Ini pelajaran ergonomi. Ya, saya pakai kira-kira sekitar 60 lebarnya. 60 kan kira-kira segini. Nah, kita tarik aja. Nah, kita sudah punya bidang alas 60 cm. Kita tarik seperti ini. Tingginya kira-kira berapa? Tingginya kita pakai 90. 90 kira-kira seperti ini, segini. Kita tarik ke perspektifnya. Nah, seperti ini. Ini untuk kabinet bawahnya. Jadi kita punya kotak imajiner. Tips yang selanjutnya adalah jangan kasih detail terlebih dahulu teman-teman sekalian sebelum komposisi dan proporsinya sudah pas. Nah, kira-kira kita punya kitchen set seperti ini untuk kabinet bawahnya. Kitchen seperti ini. Kemudian kita membuat kabinet yang atas. Kabinet atas jarak di sininya sekitar 80. Lebarnya kita kasih 40 aja, jadi nggak sampai apa sama kayak yang kabinet bawah. Nah, kita sudah punya dua box imajiner. Nah, kita sudah punya kotak imajiner di sini, teman-teman sekalian. Nah, kira-kira kelihatan ya, itu gambarnya dapur. Selanjutnya, apa? Ya, teman-teman boleh mau mengkomposisikannya lagi, Mas. Misal, saya pengen kasih island di tengahnya, boleh. Kasih island. Pertama tetap kita buat kotak imajinernya terlebih dahulu. Artinya apa? Ya kita buat alasnya terlebih dahulu biar ukurannya pas. Kira-kira jarak antara dapur kabinet bawah ke alasnya kira-kira berapa? Ya kita buat 100 atau sekitar 80 sampai 100. Kita tarik aja. Islandnya ukuran berapa? Jangan besar-besar.
kita kasih 40 sampai 50. Kira-kira segini ya. Nah, kita sejajarkan garis tadi dengan kabinet bawahnya. Nah, kita punya alas dari island-nya. Kemudian tarik garis dengan ketinggian yang sama dengan kitchen tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Kita dapat island. Nah, sudah. Kita dapat island di sini. Jadi, begini teman-teman sekalian. Nah, ini fungsinya sketsa. Kalau teman-teman sudah terampil dan teman-teman bisa cepat, nanti kalau ketemu klien, teman-teman bisa langsung apa? Mengeluarkan idenya itu lewat sketsa ini. Dan itu klien sangat, oh iya ya, percaya gitu. Oh, masnya dari interior design. Gitu. Nah, baru teman-teman sekalian selanjutnya kasih detail pada gambar teman-teman sekalian. Dari dari box imaginary ini, kita bisa punya acuan bahwa ini ukuran yang sudah tepat. Nah, kalau misalnya nanti buat sofa dan lain sebagainya, ya teman-teman tinggal ngikutin ini. Misal, apa ada kursi, ya ini salah satu contohnya, nanti lebih detail. Nah, misal ada kursi, ya teman-teman tinggal ngikuti box, apa kotak imaginary ini nanti. Imaginer tadi ini. Nah, selanjutnya saya kasih misal pintu kabinetnya. Saya bagi 4. Ini alamnya. Kemudian saya kasih stool di sini. Tetap kita buat alasnya dulu. Kita buat kotak imajiner dulu. Kira-kira tinggi stoolnya otomatis lebih rendah daripada top table dari alamnya. Kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita punya stool. Nah, kira-kira sudah kelihatan bentuknya. Nah, kemudian, Mas, saya pengen kemudian kitchen-nya apa? Kitchen-nya itu hadap-hadapan dengan ruang terbuka, taman. Ya sudah, kita kasih misal sliding door di sini. Otomatis ketika menggambar perspektif, jarak semakin dekat dengan kita, otomatis jaraknya lebih lebar. Kemudian ketika lebih mendekati titik hilangnya, jaraknya akan semakin kecil. Nah, kita sudah dapat. Jangan di detailing dulu. Nah, kemudian kita ke plafon. Plafonnya pengen drop ceiling gitu. Kita kasih offset ke arah titik hilangnya. Nanti kita tinggal memberikan volume. Nah, kayak seperti itu. Selanjutnya apa? Ya, detail. Kita kasih detail. Kalau misalnya di arsir, monggo. Ini saya pengen lantainya pakai herringbone parket, misalnya. Nah, ini bisa dihapus. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Kalau mau buat yang satu titik hilang. Selanjutnya kita akan menuju ke ini tadi finishing point-nya.
menuju ke dua titik hilang. Sampai di sini paham ya? Paham, paham. Mungkin mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan, ini saya mau hapus ya. Lanjut ke dua yang dua titik hilang. Gimana? Hapus? Dipoto dulu, Mas. Oh, monggo monggo monggo. Nah, ini teknik yang untuk satu titik hilang. Jadi kalau misalnya titik hilangnya di tengah, nanti otomatis proporsi dapur sama apa daerah sebelah sini itu pasti akan simetris. Nah, kalau misalnya ini kan kita lebih mengekspos, jadi yang apa furnitur yang paling jauh dengan titik hilang itu yang biasanya dia akan lebih terlihat, teman-teman sekalian. Jadi kita lebih mengekspos apa ke kitchen setnya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya dikasih detailing apa pohon dan apa tanaman dan lain sebagainya, itu sesuai tema dan selera teman-teman sekalian. Kira-kira seperti itu. Sudah ya, ini lanjut ke dua titik hilang. Sampai di sini paham ya? Paham. Oke, saya hapus. Mantap. Hapus. Kita menuju dua titik hilang. Yang pertama harus kita buat adalah horizontal line. Nanti ada bonus saya sharing terkait bayangan sama furnitur dari kotak imajiner ini tadi. Nah, selanjutnya adalah dua titik hilang. Jadi ada beberapa tips teman-teman sekalian untuk menggambar dua titik hilang. Pertama, ketika menggambar sebuah ruangan atau kamar ataukah kitchen set dan atau kitchen dan lain sebagainya, itu kalau bisa teman-teman sekalian untuk menghindari distorsi, itu kalau bisa jarak titik hilangnya itu agak jauh teman-teman sekalian. Misal saya kasih contoh ya, contoh sederhana. Kalau jarak titik hilangnya itu berdekatan, misalnya antara sini dan sini, nah itu gambar akan menjadi distorsi. Nah, jadi ruangannya nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita agak kesulitan ya untuk menaruh misal kamar tidur seperti ini. Nah, kita kan kesulitan. Jadi kalau bisa teman-teman sekalian, finishing point 1 atau titik hilang 1 dan titik hilang 2 itu kalau bisa agak dijauhkan, teman-teman sekalian. Jadi seperti ini. Ini tips pertamanya untuk dua titik hilang. Yang kedua, jadi begini. Dalam menggambar titik hilang, kita sudah dapat kunci kalau titik hilangnya agak dijauhkan. Saya pengen taruh di sebelah sini. Nah, pertama, kita akan membagi dua garis sudut antara pertemuan dinding. Itu tergantung kita. Kita mau mengekspos furnitur yang sebelah mana, kita mau mengekspos area yang sebelah mana, itu tergantung. Misal, ketika garisnya saya dekatkan dengan titik hilang pertama, garis pertemuan dindingnya saya dekatkan di titik apa titik hilang pertama, maka akan terlihat saya akan mengekspos area sebelah sini. Area sebelah sini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau mau mengekspos area sebelah sini, tinggal apa garis pertemuan sudut antara dua bidangnya itu didekatkan dengan finishing point-nya. Kira-kira seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita akan menggambar sebuah kamar tidur. Jadi begini, teman-teman. Jadi kita bagi tiga, seperti biasa. 1 meter dan 1 meter. Kita punya ruangan 3x3, misalnya. Kelihatan ya? Ini titik hilangnya. Kita tarik. Jadi, kenapa saya bikin apa kotak 1x1 ini secara prosedur? Ini buat acuan agar gambar teman-teman sekalian tetap
proporsi. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, saya buat bednya. Saya pengen bednya nggak terlalu di tengah, jadi nanti ada kabinet di sebelah sini. Jadi bagaimana? Nah, tadi, ini kunci yang pertama, kotak imajiner. Jadi jangan langsung buat apa bedroom langsung detail selimutnya melengkung-melengkung. Nah, itu terakhir aja. Jadi begini, teman-teman. Kira-kira saya taruh sebelah sini dengan lebar kira-kira 2 meter. Kita buat alasnya dulu. Nah, kemudian kita buat kotak imajiner tadi. Nah, kelihatan ya? Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, saya pengen buat kabinet, misal kabinet. Kita ikuti aja, sebelah sini. Buat alasnya terlebih dahulu, kira-kira tinggi kabinetnya sekitar ya 2 meter. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, saya pengen buat side lamp. Kita buat kotak imajinernya terlebih dahulu. Alasnya terlebih dahulu. Nah, kayak seperti itu. Nah, kita sudah punya gambar proporsi kamar tidur. Selanjutnya apa? Kita pengen misal buat headbed-nya. Kita kasih lampu tidur. Nah, baru selanjutnya kita kemudian kasih detail teman-teman kalian. Nah, teman-teman ketika membuat garis apa kotak imajiner agar tetap proporsi dan sebagainya, itu kalau bisa pakai pen atau pensil yang ukurannya lebih tipis. Jadi untuk ya memudahkan teman-teman sekalian dalam menggambar. Terus dulu, saya pengen buat plafonnya. Nah, terus selanjutnya ya kita kasih lanjut ke detailing teman-teman. Misalkan nggak mungkin kasurnya sekotak ini kan. Nah, nanti kita kasih lengkungan yang lebih dinamis. Kita kasih selimutnya. Kemudian kita kasih bantalnya. Nah, kita sudah punya bedroom di sini.
kabinetnya. Kita kasih pintu. Tetap ngikutin titik hilangnya. Kabinetnya kayak locker ya, cepet-cepetan soal. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, fungsinya kotak apa imaginer tadi itu ya seperti saya kasih contoh menggambar kasur tadi biar ukurannya terlebih sudut-sudutnya lebih sesuai. Nah, kemudian lanjut ke detailing. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk yang dua titik hilang. Ini gambarnya kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Oke. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, ini saya hapus ya. Untuk yang dua titik hilang. Foto dulu, Mas. Oke, monggo. Mas Wahyu, ya? Ini ada yang bertanya dari Ahmad Wahyuli. Mas, caranya membuat ukuran di dinding supaya tetap sama bagaimana? Ukuran di dinding supaya tetap sama maksudnya? Biar apa? Lebih proporsi gitu. Tes. Mic-nya masih di mute. Halo, halo, Mas Wahyu. Yuk. Ya, nama saya Fahri, izin bertanya, Mas. Kan tadi Mas ini kan apa bikin kayak ukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Ya. Nah, kalau bikin ukuran yang 1 meter, 1 meter, 1 meter, tapi di sisi vanishing-nya itu, Mas, di sisi miringnya itu gimana, Mas? Biar tetap sesuai ukurannya 1 kali 1 kali 1, kayak gitu. Yang di 2 titik hilang. Ya. Jadi, memang itu... Bentar. Saya harus dulu. Jadi misalnya seperti ini. Nah, gini kan, gimana caranya? Misal hilangnya di tengah. Oh, misal gimana caranya biar konsisten agar tetap 1 meter, 1 meter, 1 meter gitu kan maksudnya? Ya, benar, Mas. Nah, ini ada caranya. Jadi, caranya seperti ini. Teman-teman, kita tidak bisa menentukan ukuran yang sebelah sini tanpa kita membuat bidang terluarnya. Apa yang maksudnya? Jadi otomatis kita harus ukur apa buat dulu bidang terluarnya. Seperti ini. Tergantung proporsi teman-teman sekalian mau apa? Mau mengekspos furniturnya tadi sama ukuran kertasnya atau kemudian ukuran ruangannya. Misal kalau 3 meter, ya tinggal bagi 3 lagi aja sebelah sini. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti ini tarik ke titik hilangnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang sebelah, yang apa? Yang sebelah sini ini kadang itu memang ada caranya. Itu nanti pakai garis
diagonal diagonal seperti ini, nanti ketemu tengah tengah dari apa titik tengah dari bangunannya, kita tarik, otomatis di sini kita dapat satu setengah kan, paham ya? Nah, dapat satu setengah, kemudian kita tarik sebelah sini, otomatis kita dapat 0,75 dan 0,75. Nah, caranya seperti itu diagonal. Cuman teman-teman biasanya itu sangat ribet sekali. Caranya seperti apa? Ya, memang harus butuh feel dan habit teman-teman sekalian untuk membagi tiga garis yang perspektif ini. Kira-kira seperti itu. Pakai cara diagonal boleh, cuman ya itu agak lama. Cara-caranya kira-kira seperti itu. Mungkin yang lain ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke membuat bayangan sama furnitur. Ini waktunya tinggal berapa menit? Tinggal 20 menit, Mas. Oh, tinggal 20 menit ya. Oke. Okay. Mas, ini ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Ferdian dari Desain Interior UB. Ingin menanyakan perihal bagaimana cara mengatasi media gambar yang terbatas, namun tetap menghasilkan detailing yang maksimal. Terima kasih. Media... Jadi begini, media gambar yang terbatas itu biasanya dari ukuran kertas. Dari ukuran kertas ataupun kalau misalnya ada apa tablet biasanya itu kan ada biasanya yang bisa dibuat nyeket ke muka lain dan sebagainya. Ya, salah satu cara untuk mengatasinya adalah justru begini teman-teman sekalian. Ketika medianya itu kecil atau sedang, itu sangat memudahkan kita agar gambar kita itu lebih proporsi. Karena apa? Kita akan lebih susah menggambar garis yang relatif panjang daripada gambar garis segini. Otomatis potensi bengkoknya itu lebih besar, lebih besar. Jadi media gambar yang lebih kecil itu keuntungannya kita bisa lebih proporsi, teman-teman sekalian. Cuman dalam segi detail memang gambar pada media kecil yang terbatas itu memang agak kurang. Solusinya apa? Ada solusinya. Jadi teman-teman sekalian misalnya pakai drawing pen dan sebagainya, yaitu pakai yang ukurannya kecil. Yang ukurannya kecil. Atau kalau misalnya pakai pensil yang ukurannya kecil, kalau medianya kecil. Supaya apa? Menghindari kotor, menghindari kemudian garis yang apa? Garis imajiner yang terlalu tebal. Kan kalau garis imajiner yang habis tarikan perspektif itu terlalu tebal, itu akan merusak dari gambar teman-teman sekalian. Kira-kira seperti itu. Nah, salah satu solusinya seperti itu. Intinya ketika menggambar pertama, kalau bisa pakai media atau pensil atau drawing pen yang sangat tipis. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Monggo, apakah ada pertanyaan lagi? Belum ada, Mas. Ya, lanjut ya. Ya. Sebenarnya nanti ada sharing bagi teman-teman sekalian gimana menggambar tanaman dan sebagainya, cuman gara-gara waktunya terbatas, saya kasih singkat aja. Jadi untuk menggambar bayangan, itu sangat sederhana sekali, teman-teman sekalian. Ada dua tips. Tips yang detail sama tips yang nggak terlalu detail. Jadi begini. Ini saya punya simple box. Saya kasih. Nah, sebelum menggambar bayangan, teman-teman, tentukan sumber cahayanya terlebih dahulu. Kalau misalnya sumber cahayanya di sebelah sini, light source-nya dari sebelah sini, otomatis bayangannya kira-kira sebelah sini. Otomatis bayangannya sebelah sini. Otomatis sini adalah sisi yang gelap. Caranya seperti apa? Kita buat garis horizontal line terlebih dahulu. Ini untuk cara yang pertama ya. Kita tarik garis imajiner hingga memotong
horizontal line tadi. Nah, kemudian kita punya sudut tiga ini. Nah, dari situ kita bisa tarik garis. Ke sini juga. Ke sini juga. Kemudian kita tarik garis dari light source ini ke tiga titik yang atas sebelah sini. Nah, dari pertemuan garis light source sama horizontal line tadi, itu ada tiga pertemuan titik. Sebelah sini dan sini. Sebelah sini dan sebelah sini, teman-teman sekalian. Nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa. Nah, ini akan membentuk, kita hubungkan, akan membentuk sebuah bayangan. Nah, kira-kira dapat sebuah bayangan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk cara yang lebih cepat, seperti apa? Kita tarik dari tiga titik ini, kita tarik garis sejajar. Kita tarik garis sejajar. Sama, kita tarik garis sejajar. Nah, untuk yang ini, kita bisa bebas menentukan arah dari bayangannya. Maksudnya terlalu tajamkah bayangannya atau lebih simpel. Jadi kita tarik aja. Kemudian ke titik yang sebelah tengah. Kemudian kita, dari sini harus sejajar. Jadi misalnya kita tarik dari sini, harus sejajar juga. Harus sejajar juga sampai nyentuh ini. Nah, kita nemu tiga titik akhirnya. Tiga pertemuan titik. Nah, ini akan membentuk sebuah bayangan, teman-teman sekalian. Nah, kira-kira seperti itu. Kelihatan ya? Kelihatan. Yuk, next ya. Lanjut ke furnitur ya, untuk mempersingkat ya. Ketika menggambar sebuah furnitur, kunci sebenarnya nggak terlalu single furnitur ya, misalnya. Kita nggak terlalu memperhatikan perspektifnya. Misal kita ingin menggambar sebuah furnitur satu, yang kita expose, kita lebih ke proporsinya. Proporsinya apa? Kita buat terlebih dahulu, teman-teman sekalian, kotak imajiner tadi. Misal saya pengen buat armchair. Kita buat kotak imajinernya terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, kita buat ketinggian dudukan dari kursi tersebut. Kira-kira segitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita buat sandarannya. Sandarannya agak saya tinggikan, boleh. Kalau misalnya agak miring, boleh. Berarti ini agak dikurangi. Nah, kira-kira seperti itu. Agak ditinggikan, boleh.
Nah, kira-kira seperti itu. Kita sudah dapat apa? Jadi kan enak, tinggal buat kakinya ada garis, ada kotak imajiner ini, tinggal ngikuti kotak imajinernya itu tadi. Fungsinya apa? Biar menjaga proporsinya. Kemudian kita kasih volume. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Kita kasih kakinya. Saya pengen buat Barcelona C. Tahu Barcelona C? Ya? Familiar dengan kursi ini? Itu kita kasih detail. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi, buat kotak imajiner terlebih dahulu. Misal buat pot, sama. Kita buat kotak imajiner terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman sekalian. Bayangannya, ya tinggal pakai cara kayak tadi. Ditarik apa garis. Nah, nanti akan membentuk bayangan di sebelah sini. Nah, kira-kira gitu, teman-teman sekalian. Paham ya sampai di sini ya? Ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Mas. Belum ada. Waktunya tinggal berapa menit, Mbak? Masih ada 5 menit. Oh, ya. 5 menit ini saya kasih tutorial gambar landscape atau gambar manusia lewat horizontal line. Jadi, sebelum teman-teman sekalian menggambar sebuah apa? Arsitektural atau eksterior, biasanya teman-teman sekalian kuncinya adalah menggambar apa manusia siluet, itu biasanya buat horizontalnya terlebih dahulu, horizontal line. Nah, setelah horizontal line, pastikan posisi mata atau kepala dari apa dari manusia itu ada di horizontal line. Jadi seperti ini, teman-teman, ini kepala manusia. Nah, kira-kira seperti itu. Habis itu, ukuran itu mengikuti. Nah, jadi posisi apa level matanya itu sejajar apa segaris, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Sudah kira-kira cukup buat workshop sketch kali ini. Kapan-kapan sama Mas Zaki kita kolaborasi lagi, misal gambar ke bangunan-bangunan tua yang ada di Surabaya. Nah, kita bisa implementasikan dari sharing yang saya jelaskan tadi, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Terima kasih banyak, Mas Wahyu, atas
ilmu yang telah dibagikan pada hari ini. Dengan berakhirnya sesi workshop pada hari ini, berakhir juga acara kita. Selanjutnya adalah sesi simbolis penyerahan sertifikat kepada pemateri kita hari ini yang dilakukan oleh Ketua Himpunan Desain Interior ITS, Ahmad Fahri Ali. Mungkin bisa di-share screen untuk sertifikatnya dari teknis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesuai arahan dari moderator tadi ya, kan ini sesi penyerahan sertifikat. Sesuai dengan nama-nama yang tertera di sertifikat, pertama dari Novia, terus ada Yusna, ada Zaki, dan Mas Wahyu. Saya ucapkan terima kasih udah meluangkan waktunya untuk memberi banyak ilmu di webinar kali ini. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali dan saling berbagi ilmu lagi. Amin. Terima kasih, Mas Triji. Tanda tangan. Siap, Mas Fahyu. Terima kasih, Mas Fahri. Dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhir juga rangkaian acara seminar online Super Lecturer yang telah berlangsung dari hari Sabtu kemarin. Yang kita ketahui, komunitas-komunitas yang ada di Desain Interior Institut Teknologi Surabaya merupakan sarana untuk menuangkan dan mengasah keahlian di bidang desain, dan juga merupakan gambaran dari ide gagasan seorang desainer. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, saya minta kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya, kita berfoto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Minta tolong untuk dari publikasi bisa memfoto dan memberikan aba-aba. Sudah siap semua? Ini publikasinya mana yang memfoto? Pak Mahi sudah live ya? Sudah. Untuk Bapak Mahi tadi ada gangguan dari laptopnya, jadi tidak bisa melanjutkan Zoom meeting. Ini siap-siap buat foto bareng dulu ya. Aku kasih aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, makasih. Ya, terima kasih teman-teman. Sebelum berakhir, ini saya minta untuk mengisi link feedback dari kami. Nanti setelah mengisi link feedback, sertifikat bagi peserta akan dibagikan ke email masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti acara hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih ya, ini saya left dulu. Ya, saya izin. Terima kasih banyak Mas Wahyu. Terima kasih.